Gak ada yang kuat Bang Ari ngangkat beras. Eh? Leha, duduk si Leha jalan-jalan aja. Ibu diam aja. Saya ini lagi masak nih teman-teman ya, sambil ngopi loh. Pintu ngegeletak juga, saya tadi duduk di sana, sekarang ini aman, nggak kayak dulu. Kalau dulu tuh pintu ngebuka itu romsah. Iya. Terus oman. Kalau sekarang romsah nggak ada, oman nggak ada, pintu ngebuka pun aman, nggak ada yang ngegeletak. Terus dari tadi saya duduk di depan itu tuh, duduk sama ibu siapa tuh, ibu seribu nama nih, lagi masak daging. Jadi kalau masak daging kan lama, kebetulan nggak dimarinasi dulu sama saya, nggak di apa, biasanya kan kalau udah panas gini dimatiin biar ngerasa bumbu baru nyalain. Ini mah enggak, natural aja, ini mah lagi pengen natural, jadi ya nyantai aja, nggak buru-buru, ngabisin gas juga nggak apa-apa udah. Jadi ya udah sambil ini nih ya, ini masakan daging ini sekitar 2 kilo. Tapi kalau nggak dicampur sama tempe nanti kurang. Jadi nanti kalau ini udah mulai empuk, campur tempe karena anaknya banyak. Tapi banyak juga udah nggak terlalu banyak ya sekarang. Pak Darman barusan suruh mandi, lagi mandi apa enggak ini? Pak Darman mandi, alhamdulillah tuh Pak Darman mandi. Tinggal si Ali yang belum. Iya Ali. Jadi biarpun saya tinggal-tinggal juga aman. Sekarang nggak ada yang ngegeratakin di dapur. Nggak ada yang minta kalau tuh. Bang ini Ari lagi ngepel. Habis nyapu terus ngepel tuh. Beberes Bang Arinya. Ali mandi dulu, mandi. Mandi, ambilin itu tuh. Siapa tuh? Mandi dulu, nanti diambilin celana sama kaosnya ya. Mita, ambilin celana lelaki sama kaos dong buat Ali. Di sini, di gudang. Mandi ya Ali ya. Saya mau ngopi nih teman-teman, ngopinya di sini, duduk di sini. Duduk di sini mulai sekarang mah aman karena biarpun saya masak daging enggak ada yang ngambil. Tuh Bang Ari tuh lagi ngepel. Tuh Ibu Gembol lagi memandang bunga sambil memandang bunga. Sambil memandang bunga nih. Ya. Ya di belakang. Orangnya di belakang, di dapur, kasihin. Mau? Tuh, Pak, itu udah mandi tuh. Kasihin sana, kasihin, mau. Alinya di belakang, di dapur. Ali tuh disuruhnya masih belum ini sendiri. Kalau mandi aja susah. Tuh, Bang Ari lagi ngepel. Saya lagi duduk sama Ibu Gembol. Ya, punya. Tos sarapannya punya. Tos warek. Warak. Tadi saya lagi makan roti diminta sama Mita. Jadi sekarang ngopi sambil makan wafer. Sambil memandang bunga. Oh. Gugur itu. Nah, nyantai. Kita ngejemurnya, kebiasaan ngejemur di situ, sudah dibikinin bandarnya. Tuh lagi goceh sendiri itanya. Ita ngapain ngebatik-batik itu Ita? Bang Ari itu sekarang kerjaan apapun nggak perlu disuruh, tuh nggak perlu disuruh, apa yang kotor dia kerjakan. Buat melihat air aqua juga langsung diangkatin.
semalam tuh nggak ada yang minum obat sama sekali. Karena sore-sore semua udah pada tidur, habis maghrib ya. Pas dilihat udah pada bangun tidur. Soalnya makannya sebelum maghrib. Kita nih ngoceh-ngoceh aja. Kenapa kali? Mau nyamperinnya males. Lagi nyantai. Keran kamar mandi nyala itu. Terus gimana? Akan kugantung cermin kacamu seperti wajah diriku. Apa kamu itu bau? Tidak kan? Apa panjang rambut kamu itu aku dismoting? Tidak. Dismoting? Apa kamu berkumur dong istrinya? Kalau panggilin? Tidak. Apa kamu tidak mencuri? Tidak. Kan tidak ada yang mau dicuri. Mau mencuri apa? Di sini enggak ada yang perlu tidak dicuri. Tidak buat tempe kata kamu. Ini bukan pabrik, ini tempat tinggal. Harinya tempat tinggal atas langit. Nanti tuanya istri kau ini mukanya seperti ini. Seperti siapa? Seperti Emilia Contessa tuh, istri kamu sekarang begitu, masih perawan. Barusan Ita marah-marah kenapa? Masuk terus berak pipis. Siapa enggak ada yang enggak ada yang masuk. Gua boleh kan? Bang Ari ngepel, Bang Ari nyapu. Pura-pura kan. Kamu sama Bang Ari nyapu. Jangan begitu waktu kamu ya. Menghitung hari. Kalau kita keluar berolahraga. Coba menghitung hari gimana nyanyi? Kok enggak mau ah? Udah diem ya, jangan marah-marah ya. Ya. Yang berani. Bang Ari itu ngepel. Kamu jangan marah-marah. Jadi biasanya yang ngepel Ita karena dibersihin nama Bang Ari ngoceh. Bukannya terima kasih ya, Bang ya. Dimaklum aja kata Bang Ari. Namanya parah ya, Bang ya. Harus dimaklum Bang Ari. Kita semua maklum sama kamu, tak? Ya, mau pulang nih, mau sekolah ya? Udah mau sekolah? Iya, udah persiapan buat anak baru. Gitu. Jadi harus siap-siap. Harus siap-siap. Setiap hari ke sekolah. Setiap hari ke sekolah. Makasih ya, udah iya, bantuin mak. Mama di sini, bantuin Bang Tadin, udah perhatian sama anak-anak, iya. Udah sayang ke semuanya. Kalau nggak pulang? Tuh, Salim. Salim. Kamar aja Salim di luar sih, jangan kamar aja. Duduk di luar sini. Si Ali dari tadi udah digubrak-gubrak suruh pada duduk di luar. Pada di kamar, bay ngerem. Emangnya bakal jadi telur kalau udah ngerem? Enggak. Bu, tinggalin nama anaknya tuh, sama cucu anak tuh. Ya. Tinggalin nama cucu. Mau pulang ibu. Mau kemana? Tuh si Iroh? Iya. Ini yang di kamar siapa? Ini ada sendang. Kayak ronsa itu. Iya, tapi nggak ada sih. Kamar ronsa. Iya, udah mau sekolah. Sayro. Amin. Udah siang tidur aja. Ngamar aja nih. Hey. Udah siang kayak ngamar aja. Iya. Tinggalin sama Bang Mul. Ingin mandi. Ingin mandi. Kesini lagi, Tera. Iya. Iya, ditunggu. Ditunggu abangnya kesini lagi. Kita ditinggalin. Kita ditinggalin. Tinggalin. Tinggalin dah, kita ditinggalin. Salim tuh,
Dadah. Mau ikut enggak? Enggak katanya. Makasih, Mama. Iya, makasih. Mama yang makasih. Iya. Udah ngebantuin Mama di sini. Apa bulan? Ya, ya. Salam buat Mama, ya. Buat Papa. Kita barusan diajak ngomong, dia pura-pura nggak ngedenger, katanya. Udahlah, aku mau tidur sama Ita lah. Enak nggak ya? Enak nggak ya tidur di kasur Ita nih? Kayaknya enak nih tidur di sini. Hei, kayaknya enak tidur di sini nih. Aduh, enaknya tak, enak sama tak. Ternyata enak ya tidur di kamar Ita ya. Ita aja keluar langsung. Gak berani marah dia. Gak berani marah, cuman ada yang ngejar-ngejar aku nih, ada yang ngejar-ngejar aku katanya. Kalau orang lain yang tidur di sini marah-marah, giliran saya mah gak berani marah. Tak. Tak. Kenapa enggak boleh Yunya tidur di kamar Ita? Hah? Kenapa enggak boleh Yu tidur di kamar Ita? Kenapa? Takut diberantakin. Bang Tadin mau sarapan. Ama apa Bang sarapannya? Sama daging. Sama daging. Mama masak daging. Munggunya bawa Adul ke Soli. Tak pengen ngedenger Ita nyanyi, Kak. Tak pengen ngedenger Ita nyanyi, Kak. Jangan pura-pura enggak dengar tak kalau Iyu ngomong gitu kan, kan pura-pura enggak dengar tuh kan, pura-pura enggak dengar. Kayak ada ularnya kali ini. Ngecongklak, pura-pura enggak dengar tuh. Soli.